Pemerintah Provinsi Jawa Barat boga target 70% warga nages divaksinasi dina bulan Agustus 2021. Minangka tarekah keur ngahontal eta target mangpirang strategi dikokolakeun kawas prak-prakan vaksinasi massal anu teu nguniangkeun ting rariungna massa. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi ngebrehkeun pihakna satekah pola ngahontal target 70% masyarakat Jawa Barat geus divaksinasi dina bulan Agustus 2021. Mangpirang strategi disorang sangkan eta target kahontal sarta herd immunity atau kekebalan masyarakat karena COVID-19 ngajang gelek. PPKM darurat, kita tuh Jawa Barat tuh sebetulnya dari target yang ini sudah 60% untuk dosis 1, dosis 2 udah lebih dari 30%. Tapi begitu sekarang ada PPKM darurat kan jadi tinggi tuh. Kalau kita ingin mencapai 70% di Agustus, sekarang tuh sebetulnya kita masih di bawah 15%. Jadi tuh kita harus membuat satu strategi-strategi agar gerakan vaksinnya memang ditingkatkan. Sajroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngapresiasi vaksinasi massal anu dikokolakeun ku salah sahiji universitas di Kota Bandung. Sakumna pihak anu ngokolakeun vaksinasi massal dipiharep mampu micontoh manajemen vaksinasi anu dipaju ke eta universitas dumeh henteu nguniangkeun ririungan warga. Pihak nage bakal ngahangkeutkeun prosentase naekna jumlah warga nu divaksinasi jero sapoe dumeh stok vaksin nanyukupan. Motivasi semua melakukan seperti yang dilakukan di ITENAS ini. Di sini manajemen salah satu yang saya lihat sangat baik. Biasanya terjadi kerumunan itu di awal-awal karena yang datang tidak sesuai jadwal. Nah, di kampus ITENAS yang luas dan nyaman ini sudah ada penyekatan. Mereka yang bukan di jadwalnya diminta menunggu di zona lain sehingga yang datang ke sini betul-betul yang sesuai dengan waktu yang disediakan. Urutan-urutan juga sangat baik, dukungan sponsor juga luar biasa, menunjukkan ini salah satu golden standard yang kita jadikan contoh. Dina prak-prakan PPKM darurat, tilu hal anu jadi pancen pamarentah nyaeta kadaruratan kawas stok oksigen sarta puseur pemulihan, vaksinasi sangkan herd immunity sagancang nakahontal, sarta mupulihkeun ekonomi. Kadinkes Jawa Barat genembrakeun vaksinasi ancokeun umur 12 tepi ka 17 tahun bakal sagancang na dipaju di Jawa Barat satu tas pilot project di Kabupaten Jeungkota anu 2 pungkas dipaju. Budi Hartati, Bandung TV.